penat-penat kerja, cari duit untuk kat sekolah, tapi kau main kat sekolah. Bang, dah lah tu bang. Ha, itulah awak. Sikit-sikit nak menangkan budak ni aje. Awak tu bolehlah buat rumah. Abang, abang salahkan saya. Abang ingat saya duduk rumah ni tak buat apa-apa ke? Sebab itulah saya. Aku bukanlah bodoh, tapi bagi aku, aliran sains tulen memang susah. Aku dah cuba yang terbaik, tapi aku masih tak lulus juga. Awak ni dari masih bebel aja. Cubalah jangan bebel dengan benda doktor-doktor ni. Apa, awak ni percaya sangat ke dengan doktor? Cuba awak percaya dukun. Eh, abang. Mestilah saya percaya dengan doktor. Abang tak nampak ke anak kita dengan masalah, abang? Tak, kalau kita jumpa dukun, dah settle lah. Tak payah nak ambil nombor iran beratur panjang semua. Abang, kita dah sampai dah pun, bang. Apa kata daripada abang membebel, kita masuk dalam dan dengar apa yang doktor cakap. Abang tanyalah banyak apa pun. Yalah, dah lah. Jom masuk. Masuk, Puan. Boleh saya tahu apa masalah anak tuan dan Puan? Masalah sekarang ni, dia setiap kali exam tak pernah nak lulus. Asyik dapat G aja. Itulah doktor, saya tak tahulah apa masalah anak kami ni doktor. Kelas tambahan data, kemotivasi dah pergi dah, tapi tak pernah juga lulus. Saya rasa macam ada masalah lah dengan otak anak saya ni. Boleh tak doktor tolong cek? Baik. Sebenarnya, untuk masalah anak tuan dan puan ni, kami tak ada ubat untuk membuatkan anak tuan dan puan terus jadi pandai. Tapi kami hanya mampu beri pilihan. Pilihan? Ayah dan mak tak faham. Hidup aku ibarat jalan raya. Ada kala ianya lurus, ianya bengkok. Kadang-kadang rata, kadang-kala ia berbatu. Aku tetap meredah lencongan, persimpangan dan selok-belok meskipun aku tahu jalan itu salah. Ayah dan mak tak faham. Mereka tak pernah ambil berat tentang aku. Aku dah hargakan kasih sayang mereka. Jujur, aku ikut buat benda yang tak baik sebab aku ingin mendapatkan perhatian mereka. Walaupun aku tahu kesan tindakan aku ini akan mencela nama baik mereka. Adakah bisikan syaitan terlalu kuat ataupun aku yang lemah? Aku selalu pilih pilihan yang salah. Aku main game, tak mampu pun bagi mak senyum. Aku tonton TV, tak mampu kurangkan beban ayah. Tapi, aku tetap pilih pilihan yang salah. Pilihan yang tak mampu membahagiakan sesiapa. Wan, di sekolah. Sampai bila aku nak begini? Aku penat pilih pilihan yang salah. Wan dah mandi belum tu? Nak pergi tuition kejap lagi tau. Habis tu semua salah saya lah. Eh, memang salah awak lah. Mestakan salah saya pula. Eh, saya kerja siang malam tau untuk. Apa senang awak lepasakan? Saya pekerja juga tau. Siang malam. Eh, ya lah kita ke tau. Habis awak tak pernah tolong tengok dia ke? Awak yang ambil dia pergi balik sekolah semua. Tanyalah result dia okey ke tak? Dah jawab kau tak? Takkan tak boleh pun? Okey, jomlah masuk dulu. PTTI di Bangi, Selangor. 475 pelajar sains student mendapat keputusan cemerlang hasil pelbagai program yang dianjurkan termasuk teknik menjawab soalan, seminar dan slot motivasi untuk membimbing pelajar. PTTI memberi fokus kepada subjek kimia, matematik tambahan, fizik dan biologi. Okey, alhamdulillah dapat straight A. Alhamdulillah saya dapat straight lagi. Alhamdulillah result SPM alhamdulillah. Juga tahniahlah pelajar cemerlang SPM 2017. Saudara Ahmad Zul Hakim Ahmad Afzal. Tak ada ibu yang tak gembira nak mata tu. Dari gagal hingga 8A. Wow. Nur Azmina Nabila Imran Hadzali. Nampak melihat perbezaan yang pakai taruh lah.
saya tak pernah dapat 8A macam ni lah, 8. Sebagai ibu, saya merasa gembira dan bangga dengan kejayaan dia. Okay. Ini first time saya dapat straight A. Saya happy sangat dengan result saya, iaitu saya mendapat straight A. Sampai bila aku nak hidup macam ni? Aku penat. Baik, aku tak akan biarkan diriku gagal lagi. 10 tahun lalu, aku memilih masa depan. Anda pilih yang mana?